Halo 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 <coughs> Halo mas Taufik Mas, Halo Cek, 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 cek. Halo, Mas Taufik. Mas Dio, halo. Halo, cek, cek. Halo, apakah suara saya masuk? Halo. Cek dulu. Mas Taufik dan Mas Dio itu terdaftar di Siakat <coughs> kelas pagi. Jadi nanti hmm, absen di kelas pagi ya. Halo Mas David, selamat malam ya, selamat bergabung ya. Malam Pak. Oke, eh langsung saja ya. Ini yang terdaftar sebagai mahasiswa kelas sore itu hanya Mas David, Mas Stephen, sama Mas Aldo ya. Jadi mungkin nanti Mas Dio dan Mas Taufik itu absen di yang kelas pagi ya. Sebenarnya yang di kelas pagi sudah saya posting, jadi nanti bisa langsung absen saja ya. Oke, okay. kita langsung coba mulai dulu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas online. Uh, kemudian kayaknya suaranya enggak mas, nih, kurang keras gitu ya. Kayaknya oke. Okay. eh uh, jadi ini nanti Mas Aldo dan Mas David. Itu nunggu postingan saya, tapi kalau yang lain karena terdaftar di kelas pagi bisa langsung absen. Ya, sudah saya masukkan di sana, di siakat postingannya. Kemudian, eh, pada hari ini saya akan menambahkan materi, yaitu tentang... Eh, apa namanya... motion path masking. Jadi, nanti masking dan juga ada motion pad-nya. Untuk motion pad itu sudah pernah saya jelaskan. Sedangkan untuk masking itu pada materi animasi loading itu sebenarnya sudah pakai masking, cuman belum sempat saya jelaskan lebih rinci ya itu. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari itu dan juga untuk pengenalan yang namanya scene Oke. Ini video saya matikan dulu ya karena saya pegangin mic kayak gini kayaknya enggak enak banget. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi eh pada pertemuan sebelumnya kalian sudah buat tiga latihan animasi yaitu yang pertama traffic light yang sederhana itu satu kemudian yang kedua adalah traffic light yang sedikit saya tambahi jadi kompleks sedikit lebih kompleks gitu ya kemudian yang terakhir adalah animasi loading atau memuat halaman hari ini saya menjelaskan dulu tentang yang namanya masking. Masking ini sebenarnya tekniknya sama seperti di aplikasi desain grafis seperti Photoshop ya. Jadi masking itu dia menampilkan gambar gambar yang di bawah di layar bawahnya ditampilkan sebesar atau seluas dari objek yang ada di layar di atasnya gitu ya nah, ini jadi untuk masking sendiri kita membutuhkan dua layer Jadi di sini kita buat dua layer seperti ini nah untuk layernya bisa kalian kasih nama namanya sesuai dengan objeknya. Atau kalian nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Jadi tujuan untuk memberi nama layer itu supaya kita lebih mudah mengidentifikasi layer itu berisi objek apa gitu ya. Ini misalkan di layer satu saya beri nama gambar. Kemudian layer 2 ini nanti yang akan menjadi maskingnya. Ini saya beri nama Max Object. Nah, ini seperti ini ya. Jadi itu masking object-nya. Oh, ini kurang huruf B ini. Gambar. Yes. Nah, kemudian kita masukkan dulu objeknya ya untuk gambarnya pakai import sudah pernah saya jelaskan ya import to stage saja biar dia lebih cepat ya. Saya cari di thumbnail saja ini. Saya ambil yang ini saja. Nah ini masukkan gambarnya kemudian karena gambarnya masih terlalu besar kita sesuaikan dulu ya sebenarnya untuk penyesuaian dari gambarnya ini kita buat match ini match with and height. ya seperti yang ditanyakan sama Mas David pada pertemuan sebelumnya Nah itu kok gambarnya jadi apa eh, laptop gitu ya jadi enggak simetris ya ini menjadi tidak simetris karena e, dimensi dari gambar itu tidak sama dengan dimensi dari lembar kerjanya. Jadi hasilnya ya seperti ini. Kalau dimensi gambar widescreen ya usahakan untuk lembar kerjanya widescreen juga. Atau kalau misalkan kita menggunakan Uh, lembar kerjanya dimensinya bukan widescreen, ya kita cari yang gambar yang bukan widescreen. Gitu. Terserah mau disesuaikan yang mana antara uh, lembar kerjanya yang disesuaikan dengan gambar atau gambarnya yang menyesuaikan dengan uh, dimensi dari lembar kerja, gitu ya, supaya dia gambarnya uh, proporsinya tidak berubah. Seperti ini kan proporsinya berubah ya. Logo stekomnya saja dia jadi gimana ya, gepeng gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan objeknya. Masking objeknya. Di sini saya gunakan rectangle saja. Dengan warna, saya gunakan warna putih. Ininya saya nolkan dulu. Rectangle option ya di sini. Uh, sudah pernah saya jelaskan juga corner radius, fungsinya agar uh, apa namanya si rectangle-nya itu sudutnya melengkung atau lancip gitu ya. Kemudian di sini kita buat uh, rectangle-nya, saya buat pertama segini, oke? Okay. Tidak ada di beng papa toh si Dio sama si Aldo kemana nih kabur nih. Mas Dio dan Mas Aldo mana kabur nih ini gabung lagi. 1, 2, 3, 4. Mas Aldo mana ini? Oke. Hmm, saya lanjutkan ya. Seperti ini. Kemudian hmm, gambarnya ini, ya objeknya ini diubah menjadi movie clip. Kemudian namanya boleh diganti atau tidak diganti juga tidak apa-apa ya. Bebas. Saya terlalu cepat enggak nih? Penjelasannya terlalu cepat? Suara saya jelas enggak? Ya. Oke, uh, saya lanjutkan. Jadi ini fungsinya, kenapa kok harus dirubah menjadi movie clip? Tujuannya supaya nanti uh, objek ini diberikan animasi motion path-nya. Jadi nanti objeknya ini bisa bergerak sesuai dengan uh, path atau guide garis bantunya, garis yang menggerakkan ya. Seperti ini ya, persiapannya, jadi cukup dua layer ini untuk motion pad masking. Kemudian selanjutnya kita masuk ke simbol movie clip di objek maskingnya. Ini kita klik dua kali saja. Jadi nanti di sini muncul simbol satu. Simbol satu itu adalah nama dari objek rectangle putih ini. Kemudian kita masukkan ya panjang animasinya mau berapa. Misalkan di sini saya berikan panjang animasinya adalah 2 detik. Jadi FPS-nya 24, 2 detik berarti 48. Ya, 48 di sini. Di 49 saya tambahkan Keyframe, kemudian di sini saya tambahkan frame. Jadi ini sampai sini adalah panjang animasi untuk objek yang ada di keyframe satu. Kemudian yang sini sampai sini ini adalah panjang animasi untuk keyframe yang 49. gitu. Kemudian dari sini kita buat menjadi Klasik Twin. Yang ini objeknya ini. Saya pindahkan ke tengah. Kemudian saya ubah ukurannya supaya dia lebih besar dari lembar kerjanya seperti ini. Jadi nanti gambarnya bisa tampil semua gitu ya. <tuh> Oke. Okay. Balik lagi, kemudian kita tambahkan ya. Di sini kita klik kanan. Oh, sorry, klik kanan di sini, di layarnya, kemudian add classic motion guide. Classic motion guide ini nanti isinya adalah garis-garis yang menjadi acuan pergerakan dari objek rectangle ini. Jadi, ini kita buat. Garisnya boleh menggunakan pen, boleh menggunakan line, boleh menggunakan pensil. Terserah, bebas ya. Ini saya gunakan pensil saja karena menurut saya lebih enak ya. Ini saya buat ke sini, sini muter. Oops, sorry sorry sorry. Stop saja kita akhiri ya seperti ini. Kemudian diposisikan ya sama seperti materi yang minggu lalu mungkin ya. Ini kita posisikan titik tengahnya center dari rectangle-nya di ujung awal dari guideline-nya. Kemudian di frame yang ini kita pindahkan kita tempelkan center point-nya dari objek rectangle ke ujung dari guideline ujung akhir ya ini seperti ini nah ketika dijalankan nanti jadi seperti ini Nah itu seperti itu Oke, okay. sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan motion pad. Diam semua. Oke, okay. saya anggap jelas ya. Kemudian kita kembali ke scene 1. Di scene 1, di sini kita buat di mesh objeknya ini kita klik kanan saja, kemudian kita pilih Max. Nah, ini loh, objeknya kok hilang ya? Karena e, objek gambarnya dia tidak dilewati oleh objek rectangle. Nah, ini kalau di test movie hasilnya seperti ini. Nah, itu ya, jadi dia. Gambar yang ditampilkan adalah yang dilewati oleh objek rectangle. Seperti itu, itu adalah motion path masking. Oke, okay, saya rasa seperti itu untuk motion path masking. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, saya beri kesempatan. Oh. Halo, ada yang mau tanya. Halo, ada yang mau tanya. Sudah jelas dengan materi saya itu tadi. Gimana Mas David? Mas David, ada yang mau ditanyakan enggak? Ini enggak ada suaranya ya. Oke ya, enggak ada yang tanya ya ini ya. Uh, suaranya enggak jelas tuh Mas David tuh. Saya lanjut aja ya. Oke saya lanjut dulu aja. Nah itu adalah motion path masking animation. Nah kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang scene. Ya kalau diperhatikan di sini ada scene, scene satu. Kemudian di sini juga ada logonya. Ini adalah scene satu juga. Scene itu apa sih? Ya. Scene itu adalah uh, istilahnya halaman pada buku ya. Ini adalah satu project. Scene itu adalah halaman-halaman halaman halaman yang ada di dalam project itu. Jadi scene itu bisa lebih dari satu gitu ya. Dengan isi yang berbeda-beda. Dengan kontennya berbeda-beda. Jadi contohnya adalah sebuah buku, halaman depannya seperti apa ketika dibuka Halaman keduanya pasti berbeda ya, dengan halaman pertama begitu seterusnya. Jadi, scene itu seperti halaman pada buku. Nah, bagaimana cara menambahkan scene pada flash? Karena di sini kan cuma satu ya, kita tambahkan ya, kita aktifkan dulu jendela scene. Caranya dengan klik window ya. Untuk mengaktifkan scene, aktifkan scene itu klik window. Kemudian dicari other panels ya, other panels, other panels. Kemudian di sini ada scene. Atau bisa kalian gunakan shortcut Shift F2. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa memberi nama pada setiap sin dan kita bisa menambahkan sin baru kita juga bisa menghapus Sin yang tidak dibutuhkan gitu ini misalkan saya buat Project baru aja Oke seperti ini sin satu sin 2 sin 3 dan sin 4 ini biar sama dengan yang pagi tadi untuk sin 1 saya beri nama satu. Sin 2, saya beri nama dua dan seterusnya. Oke. Nah, misalkan saya aktifkan di sin satu, kemudian di sini saya akan tampilkan, saya tambahkan bentuk rectangle dengan warna uh, saya ngambil dari sini aja ya warna merah ya rectangle warna merah ini seperti ini kemudian sin 2 ini di sini saya buat oval uh, sorry lingkaran dengan warna merah juga seperti ini kemudian sin 3 di sini saya buat rectangle tapi dengan warna yang berbeda, warna biru ya saya taruh di bawah seperti ini kemudian di scene 4 saya tambahkan oval warna biru di bawah ya seperti ini kemudian nanti di setiap scene akan saya tambahkan tombol ya ini tombolnya saya kasih lingkaran biru Scene 2-nya saya beri nama eh saya beri tombol warna rectangle warna biru. Kemudian Scene 3 saya beri tombol oval warna merah ya. Seperti ini. Kemudian Scene 4 tidak saya kasih tombol ya supaya nanti kelihatan aja bedanya gitu. Kemudian tombolnya ini objeknya saya rubah menjadi simbol tombol dulu pattern. Ya, convert to symbol menjadi pattern. Kemudian yang ini juga sama. Seperti ini ya. Nah, karena belum saya berikan script dan lain sebagainya, ketika animasi ini dijalankan hasilnya seperti ini. Jadi dia langsung berpindah-pindah. Dari scene 1, 2, 3, 4, dia langsung muter terus, pindah terus, supaya dia nggak pindah terus. Bagaimana kita berikan script yang namanya stop? Di sini scene 1, pada keyframe terakhir, ya keyframe terakhir, kita tambahkan stop, S-T-O-P, kurung buka, kurung tutup. Nah ini untuk uh, skripnya nanti akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Oke, kemudian kita pindah ke layer 2. Layer 2, kemudian, eh, sorry, scene 2. Scene 2, layer 1, di sini saya tambahkan juga stop supaya dia tidak langsung menuju scene 3 kemudian masuk ke scene 3 layarnya frame-nya 3 keyframe-nya oh, nah, ini kok sudah ada 2 1 2 3 ini di D tiga belum ada loh, nggak muncul. Ini terus sin 4 juga sama. Di sini saya tambahkan stop. Masuk sini lagi. Depan. bacanya sampai dua tok ya? Nah, ya. Saya coba ganti tiga. Nah, Ini Dia kebacanya sampai sini tok. Nah, air 1, Bion, satu, kurang satu, kurang selection. yang sin 3 dan 4 enggak kebaca nih. Wah, error. Kita pakai yang 2 aja ya. 1 2. Nah, ini saya sudah kasih stop ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia berhenti di sin 1 ya. Ini saya tadi tambahkan ada empat, cuman yang tiga dan empat itu kok nggak kebaca di apa namanya di action scriptnya, ya satu dua. Nah, kemudian kita supaya pindah bagaimana kita tambahkan saja script di tombolnya ini kita masukkan. Kok ini sih, ini error neng air dua nih harusnya dia udah langsung masuk ke sini error nih harusnya gini ya jadi ketika sudah dimasukkan ya sudah ada tombol tombolnya ini ketika di Tombolnya ini ketika diklik kanan action dia harusnya di sini aktif ke yang ini buttonnya ini coba saya kasih nama dulu. T -A -G. action Nah ini enggak enggak ke detect ini nggak masuk. Padahal tadi bisa loh. Nih, nih ya. Saya ambil contoh yang di sini saja karena tadi kok error ya. Di sini ada scene awal dua, tiga dan akhir. Dan ini sudah saya beri action script semua. Ya ini sorry karena yang tadi kok action scriptnya kok error. Harusnya seperti ini. Jadi ada simbol satu. Simbol satu itu adalah tombolnya, ya. Nih. Nah, ini simbol satu. Jadi ini ketika kita klik kanan action, dia langsung munculnya harusnya seperti ini. Aktif di simbol satu, kemudian di ketikan scriptnya seperti ini. Kemudian di scene 2 ini juga seperti ini. Jadi ada di script yang ada di layer, ada di simbol, juga ada. Harusnya seperti ini, cuman tadi yang saya buat baru itu tadi kok error gitu ya. Saya juga kurang ngerti. Nah ini ketika dijalankan, hasilnya nanti seperti ini. Nah ini adalah scene awal. Scene awal dia warnanya merah dengan tombol warna kuning ya. Kemudian ketika saya klik tombol kuning, dia pindah ke layar ke scene warna hijau dengan tombol merah. Nah, ini seperti ini, scene 2. Lanjut lagi, ini scene-nya background biru, tombol hijau. Ini adalah scene 3. Next ini cuman warna kuning. Oke, itu adalah penjelasan dari scene dan untuk action script-nya saya ulangi akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya karena action script itu nanti ada penjelasannya masing-masing. Kemudian nanti untuk script action script untuk pindah ke halaman nanti akan saya share gitu ya. Cuman tidak akan saya jelaskan lebih detail. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan monggo. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh pakai chat yang disediakan atau bisa mengangkat tangan ya, raise hand, kemudian menyalakan eh, mic-nya supaya saya bisa mendengar. Monggo. saya beri waktu. Oke, okay. nggak ada yang tanya ya. Nah, kemudian saya mau ngasih kalian latihan yang nanti paling lambat dikumpulkan adalah tanggal 29 ya. Tanggal 29 kalian harus sudah ngumpulin ya untuk latihannya. Latihannya seperti apa? Latihannya adalah seperti ini. Kalian sudah buat halaman loading ya kemudian sudah membuat halaman traffic like dan ada eh, apa namanya eh, motion pad masking ya. Jadi nanti kalian buat seperti ini loading ya. Loading setelah 100% dia masuk ke halaman menu. Yang mana halaman menu ini nanti kalian buat ada animasi motion pad masking. Kemudian tambahkan tombol ya, satu tombol saja untuk close-nya nanti saja. Satu tombol, tombol ini nanti digunakan untuk berpindah ke layer frame selanjutnya. Ini kita klik. Nah, ini nanti setelah diklik tombolnya kalian tampilkan animasi traffic light yang kedua yang sudah pernah kalian buat. Ya. Oke, itu latihannya dikumpulkan paling lambat tanggal 29. Atau mungkin ya pokoknya ini latihan ya, bukan tugas. Kalau mau dicoba boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau dicoba paling lambat mengumpulkan adalah tanggal 29. Karena ini cuman latihan. Jadi intinya supaya saya tahu progres kalian sampai mana kemudian pemahaman kalian terhadap materi saya itu sejauh mana gitu ya karena saya beri kesempatan untuk bertanya juga nggak ada yang tanya kalau saya mengasumsikan kalian sudah paham semua nanti malah-salah ya Oke seperti itu saja untuk kelas saya ya? Scriptnya gimana? Scriptnya nanti saya share ya, Mas David. Ya, scriptnya nanti saya share. Jadi, intinya cara menambahkan scriptnya, buat dulu tombolnya. Cara pembuatan tombol sudah pernah saya jelaskan, ya. Kemudian, setelah di-convert menjadi button, ya, ini kita klik kanan action. Nah, ini nanti scriptnya akan saya share di grup ya WA gitu. Jadi intinya supaya ini berpindah ke frame selanjutnya, frame yang ditentukan gitu ya. Ini frame yang ditentukan. Kalau misalkan berhentinya loadingnya di frame 70 berapa ini? Berhentinya di frame 7.3, kemudian mau pindah ke 7.4, ya kita, eh, apa namanya, untuk action script ya seperti ini. Aduh. Oh, malah nge-freeze, not responding. Ya, jadi ini ada tujuh empat. Tujuh empat ini adalah frame tujuannya, ya, yang mau pindah kemana gitu. Oke, saya rasa seperti itu aja dulu karena waktunya juga sudah hampir habis. Saya, uh, saya akhiri, ya, terima kasih sudah mau gabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat uh, malam, ya. Selamat malam, sampai jumpa.